Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Rian, reporter tribunpol.com. Ya, Tribuners. Kecelakaan maut di Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Rabu, 4 Mei 2023, melibatkan seorang santri asal Tasikmalaya. Bus itu bermuatan puluhan santri asal pesantren Gontor Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bus Rapan Maranu yang ditumpangi para santri itu masuk ke dalam jurang pada Rabu, 4 Mei 2023, pukul 22.55 WITA, 3 santri meninggal, sementara puluhan lainnya terluka. Saat ini korban kecelakaan bus Rapan Maranu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anunta Loko Parigi. 3 santri yang meninggal dunia akan dibawa ke daerahnya masing-masing. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Sarpalu, Andi Sultan, mengatakan, bus yang ditumpangi para santri itu mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Dalam kecelakaan maut itu, 30 orang selamat dan dievakuasi. Namun 3 orang lagi berhasil dievakuasi dan dalam keadaan meninggal. Adapun korban santri asal Tasikmalaya itu bernama Febrian Septian berusia 19 tahun. Ya, sedikit informasi Tribuners, pada saat saya melintas dari Kota Palu menuju Kabupaten Parigi Motong, terlihat juga ada beberapa ambulans ya, yang melintasi kebun kopi ini menuju Kota Palu. Ya, kemungkinan korban daripada bus yang jatuh ke dalam jurang ini dibawa ke rumah sakit yang ada di Kota Palu. Thank you.
Ya, terlihat jurangnya cukup dalam ya Tribuners. Dan kondisi daripada mobil bus ini terlihat rusak parah ya Tribuners. Ya, demikian Tribuners informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.